bodoh amat sama shiny guys. Kita ancurin aja shiny-nya. Oke nih, kalau kalian ngancurin shiny, sama aja ya dapatnya ya 100 shard. Oke, selamat tinggal. Duh, ini padahal shiny legendary pertamaku, cok ya. Shiny legendary pertamaku aku ancurin dong. Nice. Oke, Deok. Oke cuy, kembali lagi channel Mas Gaming, channel free player yang rajin menabung hanya untuk kampasan. Oke, sekarang kita ada di game Elf Explorer ya. Ini akhirnya aku udah level 50 ya. Akhirnya aku udah level 50. Dan ini mumpung sambil live ya, karena aku udah level 50, udah lolos juga guys yang kemarin ya, Mega Mewtwo X aku masih belum lolos, itu ternyata akhirnya udah lolos. Terus udah dapat shiny Deoxys juga ya. Di video kali ini aku udah dapat si shiny Deoxys. Nah, cuman ya ternyata ada bedanya guys. Mungkin kalau kalian belum tahu ya, untuk Deoxys yang nggak shiny itu speciesnya atau racial value-nya itu 600. Jadi ini untuk base statusnya ya, base 6 atributnya itu cuman 600. Nah, sedangkan yang shiny itu ternyata base atributnya itu 660. Jadi beda 60 poin. Nah, kalau ditanya mending yang mana? Jelas mending yang shiny ya. Nah, cuman karena aku udah terlanjur buil ya. Jadi aku tuh udah terlanjur buil Deoxys yang ini gitu guys ya. Jadi kayaknya Deoxys yang shiny bakalan aku ancurin aja deh ya. Kita pikirin shiny legendary itu nanti aja deh ya. Di sini karena aku butuh banget ya. Butuh banget, pengen aku ancurin aja gitu, cok ya. Oke, jadi kita bakalan ancurin Deoxys, habis itu kita gacha dulu kali ya. Kita gacha dulu, tapi nggak apa-apa lah ya, biarlah ya. Bodoh amat sama shiny ya guys ya. Kita bodoh amat sama shiny guys. Kita ancurin aja shiny-nya. Oke nih, kalau kalian ngancurin shiny, sama aja ya dapatnya ya 100 shard. Oke, selamat tinggal. Duh, ini padahal shiny legendary pertamaku, cok ya. Shiny legendary pertamaku aku ancurin dong. Nice. Oke, Deoxys udah kita ancurin. Sekarang kita naikin Deoxys kita. Nih ya. Base point ini attack-nya nih ya. Aku ada 106 nih guys ya, ada 106. Ini kita naikin ke bintang 4 ya. Kita naikin, nice banget, cok. Akhirnya Deoxysku bintang 4 ya. Deoxysku bintang 4 ya. Nih speed-nya jadi 686, dok. Nice banget enggak sih, guys? Nice sekali ya, nice sekali, nice sekali. Oke, ini Pokemon pertamaku yang bintang 4 ya. Pokemon pertamaku yang bintang 4 UR lagi ya. Oke, nah kalau misalkan kalian nanya tuh, "Bang, kalau misalkan UR tapi cuman bintang 1, ini kayak Metagrossku ya." Di sini Metagrossku UR, cok. Cuman bintang 1 doang. Ya di sini ya nggak terlalu worth ya sebenarnya ya, kalau UR tapi cuman bintang 1 doang. Nah, di sini karena aku udah level 50 juga udah bisa aku pakai ini, cok ya, untuk Zapdosku udah bisa aku pakai, guys. Oke, ini apalagi nih yang bisa kita up? Udah semua ya kayaknya. Zapdosku udah bisa aku pakai, cuman gasaponnya ini masih belum maksimal ya, masih belum maksimal. Aku masih nyari yang speednya gede, cuman nggak dapat. Nah, ini paling bagus nih ya. Udah, kita stop kayak gini dulu ya. Ini udah paling bagus ini, anjay. Oke, sekarang kita coba gacha guys ya. Kita coba gacha. Nah, di sini aku ada 7 sih ya, ada 7. Di sini aku kurang gacha berapa kali lagi ya? Kurang 11 kali lagi, cok ya. Kurang 11 kali lagi. Apakah kita pakai 600 diamond? Yes.
kita pakai 600 diamond ya. Gak dapet. Hah? Gak dapet. Wah, ini 100 kali baru dapet cok. Satu kali lagi ini dapet ya. Satu kali lagi ini dapet. Please, please banget cok. Please banget, please banget dapet Qrem. Please banget, please banget Qrem, 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 Ampas Gaming in the Wizard Machine. You have Wizard. Kobalion. Kobalion bagus enggak ya? Kobalion bagus enggak ya, guys ya? Duh, duh, Kobalion lagi. Kecewa berat aku nih, guys. Dapatnya Kobalion. Cuman udah bintang 3 sih, atau kita gantiin ini ya, Metagross, guys. Bentar, mending Metagross atau mending Kobalion? Mending Metagross atau Kobalion? Kobalion. Lah, Kobalionnya nggak ada dong. Kita masukin dulu Kobalion. Kobalionnya kemana ya tadi ya? Oh ini guys, Kobalion ya. Kobalionnya kita masukin. Ah, the backpack is full. Oke, kita masukin dulu semua Kobalionnya. Oke. Fairy box kayaknya. Biar full UR. Bentar, ini evo-nya kita cek dulu guys. Ini evo-nya level berapa sih? Level 55. Ini evo-nya level 54. Dragonite kali ya. Dragonite ini kita gantiin Kobalion kali ya. Oke. Ini kita fight, yes. Kobalion. Oke, kita lihat Kobalionnya, IV-nya. Wow, SP dev-nya udah gede sih. Aduh. Tadi udah bagus. Tadi udah bagus loh, tadi udah bagus loh. Wow. Enggak kok malah up. No 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 no. Ini kita up. Up skillnya Metal Claw. Ah lumayan Metal Claw. Up lagi Quick Guard. Quick Guard. Kita replace. Double Kick. Wah lumayan ya. Lumayan, kita nggak punya fighting ya. Kita nggak ada fighting. Terus ini bisa kita tag jangan-jangan. Oh nggak ada. Ini masih belum juga. Masih levelnya masih level 22 guys. Harus kita bawa. Quality skill. Dan ini CP-nya 1500. Wah, gila. Level 22 CP-nya udah 1500. Metagrossku yang udah level 50 masih 1700. Bedanya jauh banget ya. Oke, ini kita unequip, kita masukin aja ke Kobalion deh. Kalau kalian misalkan kalian tanya ya guys ya, kalau kalian tanya Pokemon itu mending yang mana bang? Mending yang mana? Kalau aku mending yang starnya lebih tinggi guys ya. Jadi yang paling penting itu sebenarnya star up guys. Kalau kalian punya UR tapi nggak di star up, kayak misalkan Metagrossku ini ya, cuman bintang 1 doang, itu lebih jelek ketimbang Pokemon SSR tapi bintangnya itu tinggi gitu guys. Oke, ini wow, dapet ini lagi. Kita dapat tiket lagi, tapi aku nggak tahu deh nanti bakalan pengen yang kemana. Tapi kayaknya ini keren semua ya. Cuman kalau dapat Gudra, ini banget sih. Kalau dapat Gudra kayak nggak hoki banget ya. Kalau Gen 1 tuh keren semua ya sebenarnya. Gen 2 juga keren semua sih. G1
Gen 3 yang enggak keren paling cuman slaking gitu ya. Gen 5 yang enggak keren ya cuman ini Hydreigon, Cobalion sama ini sama Triogen. Udahlah itu nanti aja lah ya. Oke, kita lanjut ke story dulu. Oke, nah untuk aku sebenarnya pengen ini nih guys, pengen berburu Metang ya, Garchomp. Cuman aku enggak tahu gitu ada di rute berapa gitu guys. Kalian ada yang tahu kah guys, Metang ada di rute berapa gitu? Sumpah aku pengen naikin Metangku, karena Metangku, Metagrossku baru bintang 3 doang guys. Baru bintang 3, baru bintang 1 maksudku. Ya jadi aku nggak tahu nih Metang, aku cari-cari tuh kayak nggak ada gitu Metang guys. Ya mungkin kalau kalian tahu atau kalian ini, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Metang nggak ada gitu, aku harus lolos story dulu kah? Atau aku harus kemana dulu gitu kah? Ya biar nanti Metangku bisa aku naikin starnya ya. Karena aku mending pakai Baxcalibur sama Dragonite gitu, yang udah bintang 2. Kalau Metang kan masih bintang 1 banget ya. Nah ini ya, untuk si Baxcalibur udah bintang 2, itu 1650, lumayan lah ya. Oke, ini aku udah nyampe champion champion ya ini ya. Sudah mencapai. Ini kayaknya aku lawan championship deh, terus bisa ke ke selanjutnya ya, ke region yang selanjutnya. Oke, nice dah lah ya. Aku cukupin dulu cuy ya videonya sampai sini. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game seperti ini, jangan lupa subscribe. Okay, thanks for watching. See you next video. Salam Ampas Gaming. Bye. Dioxisku 3000, guys. Da 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 da